dan tim yang belajar dari sini, Surya, Bui. Terakhir, Kapa. Ya, Bui. Jangan sampai daripada habis poin lagi. Yang hakim, lagi hakim. Bui. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pencinta bola voli dimanapun anda berada. Malam hari ini babak semifinal yang luar biasa, bisa dikatakan ini adalah pertandingan perang bintang. Raja-raja Tarkam dari Riau dan Sumatera Utara. Pada malam hari ini, babak semifinal putra akan mempertandingkan dua tim kuat dari Provinsi Riau. Tim SPB Kampar dengan menggunakan kostum hitam kombinasi hijau berhadapan dengan tim Barokah Volleyball Club Dumai dengan kostum biru kombinasi putih. Nah, pertandingan di set pertama sudah dimulai. Lagi pertama poin dengan satu sama. Yang ada pun Fajar, lagi Fajar. Ada Hakim Lau. Tangga itu banyak rakan. Iya, kenyang. Iya. Lagi dia. Luar biasa. Ya nampaknya selain daripada tuan rumah Barokah Duma ini nampaknya memberikan turun menurunkan tim-tim pemain asing terbaik namanya. Dua. Lagi dia. Ya Fajar. Rupanya tadi langsung menyeberang daripada Bung Fajar. Angka pertama dengan 3-2. Bola lagi Dwi siap sampai diberikan oleh Panjang. Kisip Rio Kisip walaupun ada teman atau teman yang waktu ini ada adik kakak apa yang lagi salvi siap apa yang ada Rizky Panjang ada Dwi Aryo ya SPB Akademis buka pangkat dengan 4-3. Kembali bawa bola ke 30. Harfin 11 ini siapa namanya? Nanda. Lagi Dwi, siapa berikutnya Dwi? Misi Pajar. Sangat keras tadi daripada pukulan Rizky Pajar. Tapi sayang bola yang keluar tadi. Li 5-3. Dua angka tertinggal Dubai, Rio, lagi Rio, Nanda, Fernanda, itu, masih ada kisah, nomor satu daripada Galih kembali tidak mampu, ya nampaknya apa tuh kemudian tadi kembali angka pertama yang 4-5, Arya, lagi Arya, ya mampukah Arya berikan poin, ya, apa yang terjadi? Bola boleh jalan, dia ada mutar. Iya, apa yang terjadi? Rupanya bersalah. Rupa namanya. Lagi menepi. Iya, Arya. Dua. Iya, lagi. Hampir tadi. Tadi kepada orang-orang manajer. Untung mengelak ya ada sedikit be apa bola penonton iya Arya
lagi area satu. Ada apa lagi? Antara libero dengan Luffy ini. Apa itu? Apa dia? Kenapa? Kenapa? Ya, dia. Biasa nampak daripada Abu Gali ini. Terdetekkan langsung ke sana. Dua kenapa ya? Daripada Akademi STP Kampar ini. Ulang. Bisa siap-siap mengusir ya. Arya Dwi, Hakim Daud, lagi lagi nyabu aja, nyabu, nyabu, rupanya kembali nyabu ke 12 ini akan mengucu Lano. Lagi lagi, usulnya bisa kepanya. Rupanya, sayang sekali. Ya kali. Masuk kali. Kali lagi. Siap-siap di Paja Surya nyamuk. Kali, bodoh. Biasa nampaknya. Sudah itu suara-suara daripada dua tim ini sembilan. Sembilan tim ini sembilan. Sembilan tim ini sembilan. Sembilan tim ini sembilan. Sembilan tim ini sembilan. Nampaknya jari-jari yang kena dibuat nampaknya dikasih isolasi bantuan lagi kisuh dia ya, pemain juga terbaik dengan cakram apa yang terjadi Rio ya Rio kembali Arya masuk nampaknya sudah ada Arya ada Om Pong lain lagi Om Pong nampaknya menyusun strategi ini nampaknya mau lagi ada lebih kisuh lebih Pajar.
Luar biasa Kisuk ini. Pemain dari Cakrap. Nangkut. Lagi Kisuk. Wow. Sudah. Banyak sekali. Bisa. Masih ada di. Langsung tadi dia haukum oleh Pajar dari tekannya. Minakan. Ada kembali. 16-13, 3 angka unggul. Kisuk, Pajar. Adik gawang tadi dari kemungkinan 12 tadi. Nanda. Lagi-lagi Nanda. Ya, siap-siap dapat kembali. Akim, Mio. Kali. Ya, satu. Hasil nampaknya untuk ini. Ya, pemain mantan pembela daripada tim BMW Persik Mandor. BMW Persik Mandor nampaknya absen pada open turnamen kali ini. Satu. Ya, Pajar Kisuk. Langsung tipu daya tadi masuk. Ada kemisi. Bisi Akin Lau. Untung lagi. Masih ada. Menyambut. Woi. Saya sekali. Dwi. Kenapa ini terkecoh? Tadi. Ya, dengan 16, 17. Satu angka lagi. Ya, masih unggul satu poin. Lebih baik. Lagi. Ya, saya sekali. Ada. Yang memberikan poin buat Bisi Jatuh Rumah Yanda. Menyambut. Lagi-lagi namun bermain. Ya, sebut gambar siap-siap dari Kisuk. Menanda Luffy. Ya, Pajar sampai dikali Pajar. Kisuk, Luffy. Ya, lepas masih ada nyamuk. Ya, langsung tekan-tekan nyamuk tadi. Ya. Come on.
Satu tadi titik dari ya, masuk ya, masuk. Lampung daripada pukulan saudara Gali tadi. Buang-buang bola. Nah, luar biasa nampaknya. SPB Kamperin, sepatu yang sama, warna putih. Iya. Rizky Fajar. Pertandingan di set yang pertama yang dimenangkan oleh SPB Kampar. Kita akan nantikan pertandingan di set yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baiklah, pertandingan akan kita lanjutkan kembali di set yang kedua. Ya, baik-baik kedua ini apakah masih SPB Kampar atau dari divisi Kota Lumpur? Mari kita saksikan bersama-sama. Jangan berdiri pada Anda, jangan membina tempat duduk Anda. Mana pendukung kita? Mana pendukung Kampar? Mana? Ayo Kampar. Iya. Tak boleh tersenyum kenapa yang pemain Kampar. Rey! Miti! Saat wow, masih ada. Iya, lagi-lagi tisu. Wow, apa? Luar biasa. Siapa yang tak kenal lagi agar pun tisu main terkam ini sudah keliling-keliling di provinsi. Apa? Lagi. Iya, Bang Lupi. Lupi, Lupi, siap sedia. Iya, Dwi, sampai di kalau Dwi biskip aja. Wow, luar biasa tadi. Baris gol dari pertahanan SPB Kampar dihantam ombak-ombak Rizky Payer tadi. Iya, Dwi lagi Dwi, Dwi. Oh, eh, ya. Pertahanan apa ya? Iya, sudah mulai mengering-ering kepala apa ya? Dari Paris Kampar ring berapa-berapa bola? Iya, lagi Dwi. Saya siap Dwi. Ya, sorry ya, Arya. Wow, Arya. Apa yang terjadi?
lagi. Masih Bung Rizky Pajar. Ya menyentuh daripada jaring-jaring. Ya, Bung Galih. Iya, Pajar. Wow. Pajar akan kembali bertambah. Sebagai kita pertiga 3-2. Ngopi dulu Rizky, ngopi. Apa yang terjadi? Siap-siap kenapanya ada Hakim. Bui Arya, Rizky Pajar, Hongkong lagi. Bahaya banget itu mengamuk dari Hakim Bob. Pemain dari Korea Utara. Lagi ada ya. Jelasin lagi. Ya, tiga sama. A-A-I. Pajar. Biasa tadi. Jadi pertahanan daripada Bung Galih. Ya kembali Rio. Rio ada Rio. Yang kami juga daripada pembela daripada tim MW Persmana ini Rio. Rio. Ya Oke. Rizky Pali Akib. Langsung era tadi yang banyak pertahanan dari Paris Bekampar. Robo masuk ke bahasa kita nih. Era itu Robo. Iya, Rizky Pajar. Ampar sama. Hati-hati, lagi Pajar, sabar dikali Pajar. Luar biasa tadi, bukan main tampar lagi, tapi main hobi nampaknya. Lagi bagi Kisur. Yang 5-4. Main senior nampaknya di antara beliau ini. Dan timnya beliau ini senior, Surya. Bui. Rizky Pajar ini pemain dari satu PP Provinsi Riau ini makin mengamuk, makin mengganas senapannya. Sangat-sangat keren senapannya. Ya, lagi. Upaya sudah mulai meling-eling kepala. Depan bertemu nilai 8. Ya, 11-8. Sudah 3-3. Ya, siapa berikan oleh pada Pajar. Sisuk. Ya, lebih. Wah, biasa di Belanda. Apa yang terjadi dari tadi? Langsung membuat pertahanan daripada 2-9. Kembali Pajar. Ya sana Rizky Pajar, Rizky Pajar. Ya, lagi-lagi ada Hongkong lagi Surya. Wow. Luar biasa. Ya terdengar daripada sudah 12-9. Ya siapa yang bakal Arya lagi-lagi Gedi. Masih ada kisut lagi-lagi Arya. Iya, berapa kali ini ada pagar di ya langsung dipertentukan oleh dua tim ini, dipertentukan oleh Rizky Pajar tadi. Rio lagi dia. Siap-siap. Ya, terlalu bertenaga tadi. Kembali Rio beristirahat. Untuk minum. Ya nampaknya Rizky Pajar. Lagi Rizky Pajar satu. Wow. Satu dua. Wow. Apa yang terjadi? Nah, ada kesalahan daripada Bung tadi. 11-13. Kisuh, lagi kisuh nampak ada melawan, melihat daripada kosong di sana berikan. Ya, di sini Pajar. Adilau. Perayaan dari 14. Apa terjadi? Kenapa angka? Ya, 14. 11 lagi nampaknya rumah yang keselesaikan penutup bapak yang kedua ini. Akim. Salah-salah. Nampak terlalu tinggi tadi ini nampaknya. Nada gali apa yang gali lagi lebih sempit sekali. Ai, wah. Mana? Tamparan kamu kali ini tidak mau menewaskan daripada lawan hijau yang. Ya satu. Ai, dua. Masih dengan suara ini tadi.
kemarin. Pengen kita untuk bagus begininya Pak. Arya dapat Arya. Lagi nyamuk lagu berani ya. Iya lagi nanda. Sudah 14-15 satu poin lagi. Yang hakim lagi hakim. Satu poin sahaja banyak. Iya. Mana penunjuk kapten? Mana penunjuk kapten? Pasti sekali ini suara lampar pasti ada dengar. Mana suara kamper? Dua mana dua? Ya kembali lampar sebagai 17. Pada 3 angka unggul Dubai. Luar biasa Dubai ini. Sekaligus berkata tuan 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 tuan. Apa ya? Jam lagi sah. Ya, Pajar. Ya, Usu. Lagi-lagi, Luffy. Dua. Wow. Pajar. Masih ada kaki. Dua. Masih ada kaki dan bayar. Apa yang terjadi? Mana suara gambar? Sudah tinggal berapa enam orang lagi nampaknya? Kisu biasa berjuangkan dengan kisu dari kiri satu poin. Lee 15-18. Luffy lagi pemain sebelah nampaknya. Luffy lagi satu. Biasa. Bang Arya susah sekali ini. Arya. Alah. Biasa namanya. Rizky Pajar 19-16. Unggul Dumai. Hingga. Ya lagi-lagi Dui. Ya kali. Siap-siap dapat bergerak. Woi kisu. Rio. Ada apa dengan Rio namanya? Luar biasa nampak warna sepatu berkampernya warna putih mana bulunya? Ya. Ada apa? Tumpah masuk. Meski Pajar dengan pukulan gali dari 17-20. Tiga angka lagi nampaknya. Oh putih bulan mulai. Kampar siapa akan? Wow. Mak mana tidur anda? Ya Rio dia. Ya nomor 2, nomor 6 masuk. Rehan, oh ya Rehan namanya, pemain termuda baru 19 tahun ini. Rehan, lagi dia, yo, masih ada kita lagi lagi, lebih. Bola pertahanan daripada Dumai, 8, 10, iyalah ini bayangnya masih unggul untuk Dumai 20-15. Ya, Bapak yang kedua ini. Iya, satu. Iya, Pajar. Sayang sekali Pajar. Membuat poin anda buat tim anda. Berikan poin daripada Dumai. 21-15. 4 angka lagi Dumai. Yang ada nyamuk di depan nampaknya ada hakim, ada Rizky Pajar.
Ya, selesai sudah pertandingan di set yang kedua ini, sungguh sangat seru yang dimenangkan oleh Divisi Baroka Dumai, skor sementara 1-1. Bagaimanakah jalannya pertandingan di set yang ketiga, kita akan saksikan setelah break berikut ini. Baiklah, kembali kita lanjutkan pertandingan di set yang ketiga. Untuk keunggulan sekarang adalah 1-1. 1-1 antara SPB Kampar berhadapan dengan Baroka Dumai. Bagaimanakah hasil di set ketiga? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Wasit 1, wasit 2. Iya. Siap. Ayo semangat kau ini. Ya. Ayo. Mulai bawah pertama ini boleh sedang. Oppo. Lagi ada Fajar. Bi. Fajar. Yeay. Apa ya. Berhasil dibawa yang ke tiga ini. Ya deh mereka peringkat 1-0. Baru saya sampai kedua. Sampai penyelan dulu. Apakah Arya? Ya apakah daripada Rizky Fajar atau juga aku? Lagi satu. Berbahaya apa yang harus kita ajar? Ya daripada jantung pertahanan yang sudah dimulai ini. Ya, lagi satu, satu sama. Ya, tak mampu apa yang terlalu. Bawa pertahanan dimulai ini dua satu. 23 lagi Dumai akan menuntaskan di babak ketiga ini. Satu, wow, sisi. Masih bisa disambungkan oleh Dwi. Luar biasa pengorbanan daripada Labera Bersuria ini. Ya, masuk ya. Labera terbaik ini dari sama dua. Sama-sama dua. Lagi Nanda, Rehan sama Rehan, lagi deh. Ya satu. Pertahanan dari perenggali tanpa Nanda tak mampu membawa pertahanan dari perkulian lagi. Ya, Arya, 3-2 Arya. Yang satu, Fajar, Aziza. Apa yang terjadi? Kesalahan daripada Bung Hakim. Apa? Masih yang pernah libero. Masuk libero. Lagi di sesi dengan 3. Salah. Nyamuk ada nyamuk nampak. Lagi nyamuk masuk. Oh! Rizky Fajar. Lagi. Ya, Nanda, Gali, lagi-lagi, Dwi.
hanya 2 poin unggul dan membawa Dumai 12-10. Di babak yang ketiga ini luar biasa serangan daripada kedua tim ini. Lagi sudah kapan? Kampar. Iya Fajar. Kisuh. Wow. Makin bertambah suaranya. Masih Rehan. Lagi. Satu. Lagi dua. Iya. Wow. Masih di sana pemain kita bersama sepeda. Iya. Sayang tadi. Ya dari para bola. Mencium dari para ada ibu sudah hitam. Yang pakai kacamata hitam putih. Lagi satu. Iyalah. Wow. Luar biasa akan kembali nyangkut masuk ke 13-12. Arya. Lagi Arya. Mampukah Arya menambah poin dari Bobai? Lebih sini Bobai. Lebih. Siapa dikali Fajar? Kisuh. Nyamuk. Kisuh lagi kisuh. Ya tinggal nama 13 sama. Ya harus kita aja. Sayang sekali
Ya sebesar daripada Bung Galih tadi tak mampu di bentuk Pajar. Lagi-lagi Pajar. Lagi satu si Pajar. Ay, satu. Yakin. Tiga. Yakin Pajar Rebus dari kantor. Memang di Pajar Rebus dapat pergerakan daripada si Pajar. Ya. Lagi. Apa sudah terbaca daripada si kantor? Siapa diberikan? Hasil dimenangkan oleh SPB Kampar. Dengan demikian SPB Kampar unggul sementara dengan skor 2-1. Kita akan nantikan pertandingan di set yang keempat setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali kita saksikan pertandingan di babak yang keempat. Nah, di babak yang keempat ini apakah kembali dimenangkan oleh Akademi SPB berhasil menuntaskan perlawanan Barokah Dumai dengan 3-1 ataukah Barokah Dumai berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama sehingga pertandingan akan dilanjutkan di set yang kelima. Marilah sama-sama kita saksikan pertandingannya. Iya Lufi dengan 0-0. Lebih pemain di senior ini lagi. Ay Akim, ya ayam. Langsung didorong tadi oleh Bung Dwi. Ya, air ini. Air ini semuanya. Pajar. Sayang sekali. Apanya tiba-tiba muncul dari kisah tadi. Tangkap kembali. Ingat, 1-0. Lagi Pajar. Lalu terus pada akhirnya sebut apa ini Pajar. Ya lagi Pajar. Terjadi kesalahan tadi nampaknya. Menyerang nampaknya dari pada libero. Lagi 2-1. Dwi siap-siap. Daripada ya. Dwi.
Masih ada satu-satu berikan oleh Wene. Nampaknya sudah sudah nampak di belakang. Tiga satu. Ya nampaknya Wene. Satu, dua,
Diri ya, sel keluar mata kembali kita labuan dengan 7-9 batalkan lagi dapatnya ya, kemudian akan sampai kedua sama biar daripada Wisnu Tampar ya, Arya Rio Nipi luar biasa 12-7 lagi Nipi main scoring apa ya lagi Nipi lagi satu Satu, masih ada
pulang. Satu. Iya. Ya 20. 9 20. Lima lagi. Apa aja luar biasa semangat kepada Sri Kamper ini. Satu. Masih lagi. Akhir. Yeay. Ada. Masuk. Wow. 21. 21. 21 12. 4 angka lagi Sri Kamper. Surya tertinggal dengan ini. Siapa yang berjalan lagi? Ya Pajar sama dengan Pajar Jali atau ya Rehan. Wow. 22-13. 3 angka lagi. Ya 22. Lagi satu. Ya sudah pertandingan yang dimenangkan oleh SPB Kampar dengan skor 3-1. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Selamat malam dan salam olahraga.